Oke, okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cemi TV. Pada kesempatan kali ini saya akan kasih tutorial ke teman-teman gimana cara mengatasi PowerPoint yang tidak bisa diketik sama sekali. Jadi ketika kalian pengen edit di PPT misalnya ataupun PowerPoint, tiba-tiba ada keterangan merah ataupun yang gimana nanti nggak bisa diedit lah, seperti itu. Nah, itu nanti gimana solusinya? Tenang aja, untuk caranya itu sebenarnya gampang banget. Jadi pertama-tama kalian close dulu PowerPoint-nya kayak gini, kemudian masuk ke Windows, kemudian di sini pilih Display C dulu, kemudian Local Display ya. Pilih program file. Nah, di sini tuh ada Microsoft Office, kalian klik aja. Nah, lalu pilih Office, di sini ada OS Perm ini ya. Kalian klik kanan dan di sini Run as Administrator dan yes. Oke, tunggu beberapa saat baru kalau udah kayak gini kalian buka kembali PPT-nya. Nah, saya jamin nanti kalian bakalan bisa lagi menggunakan PowerPoint-nya. Oke, jadi hanya segampang itu untuk caranya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.